Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Okay guys, cerita hari ni agak gila sikit. Nina akan cerita pasal manusia makan manusia. Bukan kawan makan kawan, sebab kawan makan kawan tu lain pula cerita dia kan. So story kali ni, Nina akan cerita tentang seorang perempuan yang memang dah dendam gila dengan suami dia. Sebabnya, suami dia tak pernah layan dia dengan baik. Walaupun diorang tu masih dalam mood tengah honeymoon lagi tau. Disebabkan dendam dan untuk protect diri dia, akhirnya dia bunuh suami dia sendiri. Okay, part bunuh tu mungkin korang rasa benda ni macam tak luar biasa sangat kan. Ni part yang paling gila guys. Dia bunuh suami dia, lepas tu dia goreng badan suami dia dan dia makan. Yang ni sumpah seram. Jadi kalau korang tahu cerita dia macam mana, so without wasting any time, let's get started. So cerita kali ni adalah tentang seorang wanita yang bernama Omaima Nelson yang merupakan seorang model yang berasal dari Mesir. Jadi dia ni telah lahir pada tahun 1968 dan telah membesar di Cairo. Jadi sejak dia kecil lagi ni, dia memang dah pernah kena dera dengan bapak sendiri tau. Bapak dia punya gila ni lain macam. Sebab apa Nina cakap macam tu? Sebabnya masa dia kecil-kecil dulu ni, bapak dia pernah potong bahagian kemaluan dia. Tak kecacat bahagian private part si Omaima ni. Jadi selepas berbelas tahun hadap kehidupan yang gila ni, akhirnya mak dia nekat untuk membawa Omaima jauh dari Mesir. Diorang kemudian telah berpindah ke Amerika semasa Omaima ni berusia 18 tahun. Bila dah pindah dekat sini, Omaima telah bekerja sebagai seorang model di California. Dengan rupa yang dia ada tu memudahkan sikitlah perjalanan hidup dia untuk memulakan hidup dekat tempat yang baru. Even dia dah bekerja sebagai seorang model, tapi sebenarnya Omaima ni ada kerja part time yang lain yang mana dia menjadi nanny ataupun pengasuh. So dia ni memang seorang yang rajin dan bekerja keras untuk tampung kehidupan dia. Sampailah pada tahun 1991, Omaima telah berkenalan dengan seorang lelaki yang agak berusia yang bernama Bill Nelson di sebuah bar. Bill ni pula dulu ni seorang pilot tau, tapi dia dah pun kena buang kerja pada tahun 1984. Sebabnya dia pernah ada kes berkaitan dengan penyeludupan ganja, so that's why lah dia kena buang kerja. Selepas 4 tahun, Bill ni berada dekat dalam penjara, lepas tu dia dibebaskan dan dia masih lagi di bawah parole. Tak lama lepas tu, Bill ni telah mendapat pekerjaan yang baru yang mana dia bekerja di sebuah company peminjam duit rumah. Jarak umur Omaima dengan Bill sangat jauh tau, dalam 33 tahun. Kiranya macam bapak dengan anak lah. Pada masa tu, Bill dah berusia 56 tahun, manakala Omaima pula 23 tahun. Tapi Omaima memang tak kisah pun sebenarnya, sebab dia memang target nak bercinta ataupun berkahwin dengan lelaki yang lagi tua. Sebab bagi dia, lelaki tu ni lagi stabil kewangan dia dan diorang ni ada banyak duit. Sebelum dia kenal dengan Bill ni pun, dia dah pernah berkenalan ataupun berkawan ataupun bercintalah dengan beberapa orang pakcik. Dan kalau korang tahu, dia telah mempergunakan pakcik-pakcik tadi ni untuk membayar rumah sewa dia dan beli dia kereta baru. Selepas Omaima berkenalan dengan Bill, diorang terus plan nak kahwin. Padahal diorang baru je kenal beberapa hari tau. Bos Bill sendiri cakap yang dia memang terkejut dengan pengumuman daripada Bill bila Bill cakap saya nak kahwin dengan perempuan ni, sedangkan diorang baru je kenal tak sampai sebulan. Dia macam pelik lah, macam mana kau nak kahwin dengan perempuan yang kau tak kenal lagi asal usul dia? Entah-entah nama mak ayah dia pun kau tak tahu lagi pun. Tapi disebabkan cinta tu buta dan Omaima ni memang nak sangat kahwin dengan orang tua, so diorang pun kahwin akhirnya. Jadi selepas diorang ni berkahwin, diorang sempatlah berjumpa dengan saudara sebelah Bill ni dekat Texas dan juga Arkansas semasa diorang pergi honeymoon. Biasanya orang yang baru kahwin ni, mood di honeymoon tu memang lama kan, kita tahu. Kalau orang kita yang kahwin kan, dalam tempoh setahun tu dia asyik update pasal laki dengan bini dia je. Tapi untuk kisah diorang berdua ni, diorang punya mood honeymoon tu kejap sangat guys. Sebabnya lepas tu Bill telah menunjukkan siapakah diri dia yang sebenar. Dia dah mula tunjuk taring dia. Even diorang ni baru sangat kahwin kan, dalam mood-mood honeymoon tu kan, Bill dah mula pukul Omaima dan dia layan Omaima dengan sangat kasar. Pada hujung weekend Thanksgiving ni, dikatakan si Bill telah menyerang Omaima secara seksual dekat rumah diorang. Pada masa tu, Bill cuba nak menyentuh Omaima tanpa kerelaan lah dan dicekik si Omaima ni. Jadi semasa pergelutan ni, si Omaima ni sempat capai lampu dan dia pukul kepala Bill. Kemudian dia berlari dan ambil gunting dan kemudian dia terus bunuh Bill dengan alasan untuk mempertahankan diri dia. Selepas Bill dah mati, kejadian ni tak habis dekat sini je guys. Korang tahu tak apa yang Omaima tu buat selepas dia dah bunuh Bill? Dia kerat kepala suami dia dan dia kerat bahagian-bahagian badan yang lain. Dan kepala si Bill ni
dia pergi rebus. Tangan Bill dikerat dan dia goreng. Lepas tu bahagian kemaluan Bill pun dikerat juga. Masa tu dalam otak Umaiman ni dia fikir kalau dia tak bunuh Bill dulu, mungkin dia yang akan mati. Dia pernah confess, dia cakap yang dia memang menyesal bunuh Bill, tapi dia bersyukur yang dia masih lagi hidup. Dalam report mahkamah mengatakan pada malam Bill mati tu kan, si Umaiman ni sempat tukar pakaian dia yang cantik-cantik. Jadi malam tu dia pakai pakaian dia yang semua serba merah, kasut merah, mulut merah, baju merah, kiranya semualah merah. Selepas dia dah pakai semua yang dia nak tu kan, akhirnya dia pun memulakan untuk mengerat badan laki dia. Kemudian bahagian tulang rusuk suami dia ni, dia panggang macam barbecue guys. Dia siap letak sos lagi dekat atas tulang rusuk tadi. Dan dia cakap macam makan dekat restoran, rasa sangat manis. Korang rasa dia makan tak tulang rusuk suami dia? Awal tu Umaiman memang pernah mengaku yang dia makan tau. Tapi tak lama lepas tu dia cakap dia tak makan pula. Jadi korang percaya yang mana satu? Kemudian bahagian badan suami dia yang macam organ dalaman tu kan, dia campur dengan sisa ayam Belanda yang dah tak boleh makan dah. Lepas tu dia balut dalam surat khabar, dia masukkan ke dalam plastik hitam dan dia buang ke dalam tong sampah. Dah siap packing apa semua tu, dia pun drive kereta dia dan menuju ke rumah kawan dia yang bernama Jose. Dikatakan Jose ni adalah ex-boyfriend dia dulu. Jadi dia pun minta lah kawan dia Jose tadi ni untuk melupuskan sampah yang dia bawa tadi dan dia akan bayar sebanyak $75,000. Masa tu dia sempatlah cerita dekat Jose apa yang terjadi sebenarnya dan dia cakap dia buat macam ni sebabnya nak protect diri dia. Tapi lain yang jadi bila si Jose ni tak tolong dia, tapi dia pergi buat report polis tentang kejadian tu. So polis pun datanglah ke rumah Jose dan diorang pun ambil lah plastik sampah yang kononnya dia nak kena lupus tu. Polis pun mula asingkan sisa ayam tadi dengan bahagian badan manusia dan diorang pun mula susun-susun. Tapi polis tak dapat macam siapakah pemilik badan yang diorang cantum tadi. Bukan tu je, polis juga tak dapat kenal pasti punca kematian Bill. Tak lama lepas tu Umaiman ni pun kena tangkap dengan polis dan dia telah disoal siasat sepanjang malam. Manakala Bill pula telah dilaporkan sebagai orang yang hilang sebabnya bila hari Isnin tu dia tak masuk kerja. Kawan Bill cakap hari terakhir dia nampak Bill adalah pada hari Rabu yang lepas. Lepas polis dah dapat report pasal kejadian ni kan, diorang pun terus pergi ke rumah Umaiman dengan Bill dan geledah rumah diorang dan diorang terjumpa benda yang sangat-sangat mind-blowing. Diorang jumpa ada beg pakaian dan plastik beg hitam dan dekat dalam tu pula ada badan-badan manusia yang dah pun terpisah. Maksudnya dalam beg pakaian tu Umaiman letak beg plastik hitam dan dalam beg plastik hitam tu ada badan Bill. Bukan tu je tau, diorang juga terjumpa tangan Bill ni yang dah terendam dalam minyak dalam sebuah kuali dekat dapur. Kan sebelum tu Umaiman ni sempat goreng tangan dia kan, lepas tu dia tinggal macam tu je. Dalam peti ais pula diorang terjumpa kepala Bill ni yang penuh dengan kesan luka-luka tikaman. Nina memang tak boleh imagine kerja-kerja polis ni. Macam mana kalau kita dekat tempat diorang, kita terpaksa hadap benda-benda yang creepy macam ni. Nina tak rasa Nina boleh kerja dan hadap benda-benda yang scary macam ni. Walaupun diorang dah jumpa jasad Bill ni kan, tapi itu baru sebahagian je tau. Sebahagian lagi hilang, tak tahu ke mana. So bila kes ni dibawa ke mahkamah, si Umaiman ni pun telah disabitkan dengan kesalahan membunuh. Tapi pegawai Umaiman cakap yang Umaiman buat macam ni sebab nak lindung diri dia je. Lagi satu, Umaiman ni ada kesan trauma dalam hidup dia. Sebab dia dari kecil lagi kan pernah kena dera dengan bapak dia sendiri. So benda ni telah mengganggu psikologi Umaiman tu. Dalam perbicaraan dia dekat mahkamah, Umaiman cakap yang dia sangat stres, sangat tertekan selepas dia dah kahwin. Sebabnya dia kata Bill ni selalu dera dia dari segi fizikal dan juga mental. Selepas doktor psikologi check keadaan Umaiman, diorang sendiri sahkan yang Umaiman ni memang mengalami tekanan selepas trauma. Kalau ikut perspektif peguam lain pula, dia kata Umaiman bunuh Bill sebab nak mencuri. Sebelum ni Umaiman kan pernah menggunakan pakcik-pakcik untuk tanggung kehidupan dia kan? So macam ada keraguan dekat situ. Betul ke dia bunuh Bill sebab nak pertahankan diri dia ataupun dia nak curi duit Bill? Lagi satu, mahkamah ada tanya Umaiman, dia makan tak suami dia? Umaiman cakap dia tak makan. Tapi bila mahkamah tanya dah tu kenapa masak dia, Umaiman tak nak jawab apa-apa. Sampailah pada Januari 1993, akhirnya Umaiman telah dijatuhkan hukuman penjara selama 28 tahun. Pada tahun 2006, dia boleh dapat parole sebenarnya tapi telah dibatalkan sebab dia disyaki boleh mendatangkan bahaya kepada orang lain. Akhirnya Umaiman telah berkahwin dengan seorang lelaki yang berusia 70 tahun dalam penjara. Tapi suami dia telah meninggal pada tahun 2011 sebelum Umaiman dibenarkan untuk parole pada tahun tu. Pada tahun 2011 yang dia nak kena parole tu kan, selepas 5 jam perbincangan, akhirnya pihak mahkamah untuk membatalkan parole Umaiman ni sekali lagi. So pada tahun 2006 dia patut dapat parole, dibatalkan. 2011 dia patut dapat parole sekali lagi pun dibatalkan juga. Jadi pada tahun 2026, iaitu lebih kurang 3 tahun lagi, kes parole Umaiman ni akan dibincangkan sekali lagi. Jadi tak tahulah kali ni dia dapat dibebaskan ataupun terus meringkuk dalam penjara sampai ke mati. Okay guys, cerita ni sebenarnya memang agak gila eh. Nina tak boleh nak imagine macam mana tergamaknya dia boleh kerat kepala laki dia lepas pergi rebus. Dan paling creepy tu, polis buka peti ais nampak kepala orang.
Jadi Nina rasa itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ini. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification juga. Dan jangan lupa juga untuk follow Nina di TikTok dan juga Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye-bye. Assalamualaikum.